Pemirsa, Timnas Sepak Bola Cerebral Palsy Indonesia lolos ke final setelah memenangkan pertandingan melawan tim Kamboja dengan skor 9-2 pada laga semifinal Asian Para Games 2022 pada Rabu sore. Bertanding di hadapan supporter di Stadion UNS Solo, Timnas Sepak Bola Cerebral Palsy Indonesia tidak kesulitan menghadapi Kamboja. Kapten Yahya Hernanda mengemas keunggulan cepat di menit pertama dan selang satu menit Cahyana kembali mencetak gol untuk Indonesia. Cahyana kembali tidak terbendung dan membukukan 4 gol. Babak pertama pun ditutup dengan keunggulan 7-0 atas Kamboja. Nah, di babak kedua, Indonesia kembali menyerang. 2 gol tercipta, namun di menit akhir pertandingan, Kamboja berhasil menyerangkan 2 gol ke gawang Indonesia. Skor 9-2 bertahan hingga babak kedua berakhir.